semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel Gudang IT. Oke, di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial dua cara mengaktifkan notifikasi pesan masuk di Instagram. Sebelum lanjut ke tutorialnya, kalian juga bisa tonton video saya yang lain, yaitu tutorial bagaimana cara mengembalikan bilah pintasan Facebook yang hilang. Dan untuk videonya, kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini ya. Oke, dan langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oke, untuk langkah yang pertama, di sini kalian bisa lewat aplikasinya ya, untuk mengaktifkan notifikasi pesan masuk ataupun pesan DM di Instagram. Untuk cara yang pertama, kalian bisa melalui aplikasinya. Jadi kita buka dulu aplikasi Instagramnya ya tentunya. Oke, kita buka aplikasi Instagramnya. Selanjutnya, teman-teman masuk aja ke menu profil langsung ya, yang ada di bawah. Dan di halaman profilnya, kalian klik aja menu garis 3 bertumpuk yang ada di atas. Lanjut, di halaman pengaturan, kalian pilih aja di opsi menu notifikasinya. Oke, di sini kalian pilih aja yang pesan ya, teman-teman. Nah, di sini ada notifikasi pesan, ini ada beberapa kategori ya, teman-teman. Jadi kalian bisa langsung pilih scroll dulu ya ke bagian paling bawah. Nah, di sini ada opsi tambahan dalam pengaturan sistem. Kalian klik aja ya tulisan yang berwarna biru di sini. Kemudian nanti di halaman notifikasi aplikasinya, teman-teman scroll aja ke bawah. Di sini kalian pilih yang kategori notifikasi ini. Nah, dalam aplikasi Instagram, kalian bisa lihat ya, di sini untuk notifikasinya ada beberapa kategori ya, atau banyak sekali pilihan. Dan untuk mengaktifkan notifikasi pesan masuk atau pesan DM di Instagram, kalian bisa aktifkan di bagian Instagram Direct ini ya. Nah, di sini untuk yang belum aktif, misalnya seperti ini. Nah, kalian bisa aktifkan aja seperti ini. Kalian tapkan tombolnya atau kalian geser tombol slidernya seperti ini. Oke, dan untuk cara yang pertama sudah terselesaikan ya teman-teman. Kita bisa tutup halaman Instagramnya, halaman aplikasi Instagramnya. Kemudian kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Jadi untuk cara yang kedua, kalian bisa melalui pengaturannya atau menu setting di HP kalian. Kalian buka aja menu pengaturan. Kalau sudah, kalian pilih di bagian aplikasi atau daftar aplikasi ya. Atau biasanya di Android lain itu manajemen aplikasi. Kalian bisa sesuaikan aja menurut tipe Androidnya masing-masing. Oke, kalau sudah, kalian cari aja aplikasi Instagram ya teman-teman di sini. Kita klik aja kalau udah ketemu. Selanjutnya kita akan dibawa pada tampilan dari info aplikasi Instagramnya. Nah, kalian pilih aja yang di bagian opsi menu pemberitahuan yang ada di atas ini. Pastikan di sini notifikasinya kalian aktifkan ya. Di sini izin ke notifikasinya harus aktif. Kalau sudah, nah kalian scroll lagi ke bawah, kalian pilih di kategori notifikasinya. Oke, sama di sini tampilannya seperti ini ya, seperti yang cara yang pertama. Ini adalah kategori notifikasi dari aplikasi Instagramnya. Nah, kalian pastikan di bagian Instagram Direct di sini kalian aktifkan untuk supaya nantinya notifikasi pesan DM di Instagram kalian itu muncul atau aktif. Sama seperti yang tadi ya di bagian Instagram Direct-nya ini ya. Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Jangan lupa di like, komen, dan juga di share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.